Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Bon Official. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau membahas tentang arah tujuan ya. Gimana arah tujuan sekarang udah gak bisa kayak biasanya ya kan. Sekarang udah ada batasnya. Cuman berapa ya, 4 kalau gak salah. Jadi ya beginilah nasibnya ya kan. Orang-orang yang udah pakai arah tujuan, nasibnya gimana ini ya. Soalnya kebanyakan yang di stasiun, di kayak tempat-tempat keramaian tuh pakainya arah tujuan semua. Nah sekarang arah tujuannya ya udah ada batasnya, jadi ya ngelos aja lah. Ini sekarang gue lagi di daerah stasiun Klender Baru. Kita lihat dulu nih suasananya kayak gimana. Ya inilah suasana di stasiun Klender Baru yang biasanya pakai Artu. Sekarang Artunya mau dijual katanya. Pada nongkrong semua. Nama layanannya? Layanannya mau dijual, layanan Artu. Suasananya sekarang masih sepi. Apa lagi itu orang? Dada-dada. Nih. Nah, ini juga nggak pakai artu dia. Laku artu gua masih ada. Mana? Coba lihat. Masih ada. Orang gua baru penglaris loh. Oh, baru penglaris ya. Ada batasnya sekarang artu, udah nggak bisa banyak-banyak. Ya beginilah teman-teman ya, kita ngaso aja dulu deh. Aduh. Oke, sampai sini aja video kali inilah, singkat, padat dan tepat. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat dan salam satu aspal.